Oke, hari ini kita di booth Benelli QA. Ada apa saja produknya di sini? Kita akan ngobrol dengan Pak Steven sebagai presidennya dari Benelli Indonesia. Pak Steven, bisa diceritain nggak ada apa aja sih di booth Benelli QA di GIAS 2022 ini? Oke, pertama-tama saya mau memberikan apresiasi sebesar-besarnya untuk Naik Motor ya, sama brother saya dari Yuji TV. Jadi di GIAS 2022 ini, kami akan memajang beberapa backbone tetap yang jadi kita punya line up produk yang masih terjual bagus. Itu dari MotoGP series, Patagonian Eagle, dan juga dari skuternya. Mungkin yang di GIAS ini, Bro Arif, kita akan coba menambahkan satu color karena kita akan celebrate Independence Day, 17 Agustus. Jadi ada satu moto skuter nanti kita akan buka dengan Bro Arif. Warna apa? Itu warna NKRI. Jadi motor skuter ini sudah ada tiga warna, Bro Arif. Putih, kuning, dan hitam. Nah, ini mungkin sahabat bisa guess warna apa yang menjadi favorit untuk GIAS 2022 yang akan Benelli promosikan. Dan ini motor sudah ready stock loh, Bro Arif. Udah siap. Jadi, ya? Siapa yang menunggu-nunggu warna ini, itu bisa langsung. Harganya berapa, Pak? Harga tetap sama. Oh, ini dalam rangka 17 Agustus ya? Ya, betul. Jadi melengkapin supaya warna ini betul-betul warna kita lah, warna NKRI kita, bener lah ya. Nah, selain itu ada apa lagi, Pak? Yang elektrik mungkin ada dipajang apa lagi nih? Elektrik kemarin kita sudah juga ikut di acara Periklindo, Electric Vehicle Show. Kita akan tetap pajang itu yang City Edgy. Jadi yang memang motor heavy duty yang untuk di apa desain untuk delivery atau kargo lah, Bro Arif. Ya. Gimana, Pak? Kemarin dari animonya sendiri gimana? Setelah dipajang di Periklindo itu ada sambutan atau antusiasnya gimana tuh? Responnya cukup baik, ya, terutama dari teman-teman yang meminta saya coba ini motor cocok memang untuk delivery arahnya ke B2B, ke armada-armada yang sudah banyak pakai motor gitu. Mungkin ya kita akan follow up lagi, Bro Arif. Nah, harapannya apa, Pak? Di GIAS ini Benelli QA apa harapan yang dicapainya apa gitu? Sebetulnya Benelli dari awal komitmen saya satu, kita menjaga konsistensi kita bahwa kita tetap eksis gitu ya. Jadi setiap pameran ini kita selalu hadir. Jadi ya kita melihat tren, dan saya harus jujur dengan Bro Arif, saya sebetulnya sudah ada 3 new product yang tinggal nunggu, semua akan indah pada waktunya, Bro Arif. Keren. Karena pada saat ini memang ada 2 skuter dari Benelli dan Kiwe yang masih dapat respon yang baik dari market. Jadi ya saya tunggu sampai saatnya kita akan launching. Mohon doa restunya mungkin di acara Februari IMS 2023 atau di GIAS atau Jakarta Fair gitu. Oke, boleh kita lihat, Pak, produknya, Pak? Boleh. Mungkin kita lihat, ini memang kita lihat Benelli menempatin di Hall 9 booth C10. Mungkin saya sama Naik Motor nanti kita lihat warna apa ini yang sedang disediakan untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin kita langsung aja, Bro Arif, kita lihat ya. Kita langsung buka aja. Nah, jadi ini warna pemberani nih, warna merah. Jadi warna putihnya sudah ada. Iya, Pak? Iya. Ini warna merahnya, jadi kita akan melihat ada perpaduan warna yang tadi saya bilang. Betul-betul merah putih. Jadi untuk produk skuter Benelli Panarea ini sekarang ada 4 warna nih, Pak Arif. Boleh. Putih, kuning, hitam, dan yang terakhir di GIAS ini warna merah. Ini sebutannya merah apa, Pak? Warnanya merah. Wah, ini banyak yang ngomong nih, bisa dibilang merah seperti merah Ferrari atau apa, merah-merah kayak ini kan. Agak sedikit kinclong juga kan ya, eye catching juga. Dan ini harganya tetap sama? Sama harga. Selama GIAS ini ada promo apa, Pak? Ya mungkin nanti ada promo dari dealer, mungkin selain helm, mungkin ada jaket atau apa yang kita akan juga bundling lah istilahnya. Boleh,
Terima kasih Pak Steven atas waktunya. Kita tunggu gebrakan-gebrakan Benelli Kiwe selanjutnya. Dan jangan lupa mampir ke booth Benelli Kiwe di GIAS 2022. Oke, thank you. Naik motor.